Halo, hai. Kembali lagi di Asas Unboxing. Jadi di sini aku pengen unboxing album Kim Woosuk yang Testy. Sebenarnya ini udah di unboxing kan waktu video aku yang kemarin. Tapi ini bedanya adalah albumnya signed album. Jadi ini kan kayak pertama kali banget aku punya album signed gitu loh. Ya udah. Jadi aku penasaran kayak apa sih bedanya? Ya bedanya cuma ada tanda tangannya dia doang. Tapi kita lihat aja ya, oke? Okay? Jadi, nah BTW di sini tuh ada kucing kan? Gak tahu ini kucing siapa. Dia ikut-ikut gue terus dia udah hamil gitu, capek kayaknya tuh. Dia makanya tiduran. Dan sini, yaudah aku pengen unboxing biasa aja. Karena kan sebelumnya udah pernah unboxing album Kim Woosuk yang Testy, malah yang video sebelumnya itu dua versi kan, yang Cookie dan Cream gitu. Kalian tonton aja. Nah, yang sekarang adalah signed album. Makanya di sini nggak perlu basa-basi lagi, kayak langsung aja kita unboxing, oke? Okay. Kita pindah tempat dulu yang lebih terang gitu. Ini kamar gue tuh gelap. Oke. Jeng-jeng, ini dia albumnya. Ya, album. Tapi masih dibungkusin sih. Tapi ini udah gue buka sini. Kayak pengen ngecek aja bener apa enggak gitu. Ya udah langsung buka aja ya. Mana? Aduh. Wow. Spending days together. Sketching pictures up and singing songs. Kan ini albumnya udah ditandatanganin gitu kan ya sama Kim Woosuk, berarti unsealed gitu, jadi nggak ada plastik albumnya lagi seperti itu. Nah ini dia, biasa aja sebenarnya. Saya ini albumnya pakai spidol permanen kan, iyalah ya kali deh. Jadi begini, ya biasa aja sih sebenarnya, tapi ya kayak wow aja, bener-bener kayak ini tuh ditandatanganin oleh Kim Woosuk gitu, kayak wow gitu. Tuh lihat tuh sayangnya. Ya sayangnya dia nggak nulis ini apa namanya gitu ya, Kim Woosuk gitu. Mungkin karena banyak kali ya yang ditandatangani, jadi biar cepet aja. Lalu gue begini aja gitu, gue begini gitu. Ya oke, langsung aja kita buka ya. Isinya kayaknya sih sama aja sih ya, tapi dapat PC ya, dapat photocard apa ya kira-kira aku. 1, 2, 3, jing jing. Oh ini dia. Ini yang, oh lucu sekali. Ternyata hologram photocardnya. Ini dia apa benefit dari webnya si K-pop starnya ini tuh. Ih gemes banget. Lucu, lucu banget. Kalau nggak salah ada 3 tipe deh. Terus aku milihnya yang tipe C sih, karena kan awalnya tuh masih kayak di blur gitu kan ya photocardnya. Aku nggak tahu gayanya itu apa aja, jadi aku random aja sih pengen pilih yang C gitu kayak. Tapi setelah aku ada yang lebih cute lagi gitu, wah rada menyesal tapi ya nggak apa-apa. Isinya sama aja sih, postcard. Ini dia, ternyata aku dapat photocard yang ini. Album sebelumnya tuh aku dapetnya yang mukanya, maksudnya gayanya ini, tapi dia tuh yang begini lah. Nah, bisa ditonton aja video aku sebelumnya, oke? Okay? Dan ini ID card-nya. Kayaknya sebelumnya aku bukan yang ini dia dapetnya. Bagus deh ya, beda jadinya. Sini CD-nya. Sama lah ya. Ya iyalah, emang apa yang beda gitu? Sama ini. Nah, ini lirik book. Stikernya, ini stikernya. Lucu. Folding poster. Oh, yang kayaknya waktu yang album kemarin tuh gue nggak dapet yang ini deh. Kayaknya ya. Aduh lupa.
bisa di rewatch deh, nanti ntar gue rewatch juga. Jadi photobooknya sama sih isinya tuh. Jadi kalian bisa rewatch aja di video aku sebelumnya, oke? Okay? Udah sih gitu aja isinya tuh. Isi albumnya sih sama aja ya, karena ya sama aja. Tapi dan sebenarnya gue rada menyesal juga kenapa pilih Cookie. Harusnya gue pilihnya yang krim aja ya, biar kelihatan gitu loh, kayak apa tanda tangannya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur dibeli. Jadi udah gitu aja. Unboxing album Kim Woo-suk Second Desire Tasty Signed Album versi Cookie. Semoga ini videonya bermanfaat. Bermanfaat apa ya? Maksudnya bermanfaat ya untuk kalian yang kepo mungkin signed album itu kayak gimana. Padahal signed album ya cuma tanda tangan doang. Tapi ya udah gimana. Ya enggak gimana-gimana sih. Ya udahlah gitu aja. Ya udah, bye-bye. Tetap support Kim Woo-suk ya. Katanya sih dia lagi prepare buat comeback third albumnya. Jadi kira-kira bakal seperti apa? Oke, tunggu aja dan tetap support Kim Woo-suk ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!